Bangunan usaha karaoke The Tunes digerebek tim aparat kepolisian daerah Jambi. Tim penggerebekan tersebut berpakaian penyamaran dan berseragam Polri membawa senjata api laras panjang. Digerebeknya bangunan usaha milik artis Afgan tersebut karena ada dugaan sebagai lokasi aktivitas penyakit masyarakat, diantaranya peredaran miras secara terlarang dan praktek asusila. Tidak hanya di tempat karaoke bae, polisi juga menggerebek panti pijat Tap Boss di ruas jalan Patimura, Kota Jambi. Dan lagi-lagi kosan Alpin di kawasan sekitar Simpang Pule digerebek, termasuk kosan Memet dan Ocean. Dari serangkaian penggerebekan, sebagaimana dikatakan Kasubdit PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, telah berhasil menjaring sepasang kekasih kenyuk suami istri di kamar kosan Alpin. Keduanya diduga melakukan perbuatan tidak senonoh. Empat yang kita temukan pasangan tidak memiliki keterangan suami istri. Jadi patut diduga itu dari HP yang kita lihat, orang-orang ini melakukan perbuatan yang tidak pantas ya, karena bukan suaminya atau bukan istrinya. Itu kita interogasi. Doli Maulana, Jambi TV.